Angkatan bersenjata Houthi Yaman kembali melakukan serangan terhadap Israel. Kali ini Houthi menyasar kawasan pusat industri Israel di Ashkelon. Houthi meluncurkan serangan drone tak berawak pada Selasa 29 Oktober 2024. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Kawasan industri dibombardir Houthi, membuat Israel merugi. Pasalnya wilayah Ashkelon Israel kerap menjadi sasaran serangan Front Pembela Palestina. Houthi mengklaim serangan pesawat tak berawak tersebut berhasil mencapai sasarannya. Jubir Houthi mengatakan serangan tersebut merupakan respons terhadap aksi kejahatan Israel di Gaza dan Lebanon. Houthi menegaskan operasi militernya tidak akan berhenti kecuali agresi di Gaza dan Lebanon dihentikan.